Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya Raden Mas Ion 1989. Jadi hari ini teman-teman kita mau beraktivitas pagi lagi seperti biasanya, yaitu mengatur tempe balakan ya teman-teman. Monggo disimak terus videonya ya. Nah teman-teman, jadi ini dia tempe balakannya ya, yang sudah kita cetak. Dan nanti kita akan atur di rak tempe ya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman. Ini ada sekitar berapa ya, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 15, 120. Yang sebelah sini 120, berarti 240. Jadi setiap satu tumpukan ini 15 ya teman-teman, 15 cetakan. Di atasnya sana ada 5, berarti 245. Ditambah ini lagi 3 kali 15 45. Berarti 245 ditambah 45 290 teman-teman. Ditambah ini lagi 5, 295 ditambah yang ini juga. Ya, intinya sekitar 300-an ya teman-teman. Oke, langsung saja kita simak video cara membaliknya ya, atau cara mengaturnya di rak. Oke, kita go. Nah teman-teman, jadi seperti inilah model tempe yang sudah kita keluarkan dari cetakan dan siap diatur. Hampir jatuh ya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Thank you.
mudah teman-teman. Seperti ini terus diangkat. Kapan cetakannya? Ya. Jadi untuk membalik tempe balak ini kita hanya perlu selembar papan triplex. Kita ambil papan yang sudah berisi tempenya, lalu kita balik, diangkat papannya. Nah, oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan videonya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa makan tempe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.